Kepada Ismail sebagai kurban yang harus kau siapkan bagimu. Tidak, tidak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ada apa suamiku? Aku bermimpi istriku. Aku bermimpi. Bermimpi? Ya, ya istriku. Ini bukan mimpi biasa. Allah bermaksud memerintahkan kepadaku untuk menunaikan mimpi tersebut. Aku harus menyerahkan Ismail, anakku. Anak sayang kita sebagai kurban sembelihan bagi Allah. Kalau itu kita. Perintah Allah, lakukanlah apa yang mesti kau perbuat, suamiku. Aku akan bersabar, suamiku. Ya Allah, berikanlah kami kesabaran dalam menjalankan perintahmu ini, ya Allah. Berikanlah kesabaran kepadaku dan kepada istriku. Segeralah bersiap-siap, suamiku. Temuilah Ismail di kamarnya dan kau jelaskan makna mimpi yang kau dapati ini kepadanya. Dan sadarkanlah Ismail bahwa ini adalah perintah Allah. Mana sih sepatu ini? Sepertinya kekecilan. Susah sekali. Akhirnya masuk juga. Ayah. Assalamualaikum, Ayah. Ayah sudah bangun. Waalaikumsalam, Ismail anakku. Ismail anakku, Ayah akan mengajakmu ke bukit untuk menyerahkan kurban bagi Allah. Baiklah, Ayah. Aku akan segera bersiap-siap. Bersiap-siaplah. Kita akan menyerahkan kurban sembelihan bagi Allah sesuai tradisi kita dan perintah Allah. Oh, tentu, Ayah. Aku ingat. Kau sekarang telah tumbuh dewasa, Ismail. Dalam mimpiku semalam, Allah menurunkan perintah melalui mimpi. Ayah melihat dalam mimpi itu sedang menyembelihmu. Bagaimana menurutmu, Ismail? Ayah, mengapa ayah bersedih? Ayah tidak perlu khawatirkan aku. Aku ini hanya anak ayah dan hanya merupakan titipan dari Allah. Anakku. Kerjakanlah, ayah, apa yang telah diperintahkan Allah. Dan insya Allah, ayah akan melihatku termasuk orang-orang yang sabar. Lakukanlah, ayah, jangan ragu-ragu. Allahu Akbar, Maha Besar Kau, ya Allah. Ayah. Kau telah memberikan kebijakan dalam diri anakku Ismail. Ya Allah, ayah. Tabahkanlah hati anakku. Sudahlah, ayah. Ayo, ayah, kita bersiap-siap sekarang. Dan segera kita berangkat ke atas bukit. Ya Allah, berikanlah kami ketabahan dalam menjalani cobaan ini. Kami percaya Engkau memiliki maksud yang akan Kau tunjukkan pada kami. Mari kita berangkat, anakku Ismail. Ya Allah, berikan kami ketabahan. Dasar bodoh, bisa aja dia ikuti sebagai petunjuk. Ini kesempatanku untuk menggodanya. Akan kujebak dia agar jatuh dalam dosa. Ya, dia akan kumasukkan dalam perangkapku. Dah, hati-hatilah. Assalamualaikum, saudaraku. Hei, mau kau bawa kemana anakmu itu, Ibrahim? Aku akan menyediakan kurban bagi Allah sesuai dengan perintah mimpi yang Allah tunjukkan padaku. Mimpi? Kau akan menyembelih anakmu? Mana tumbanya? Mana? Aku tidak melihat tumbanya. Mana? Pikirkanlah baik-baik. Itu cuma mimpi biasa. Kau gila melakukannya. Iblis yang menyamar anakku. Ia akan menggagalkan rencana kita, Ismail. Ya, dia iblis. Keterlaluan, keterlaluan. Kau gila, mau menyembelih anakmu hanya gara-gara mimpi. Keterlaluan. Keterlaluan sekali. Nyah kau iblis. Nyah ke sana, pergi. Kau jangan keterlaluan. Cobalah pikirkan baik-baik perbuatan itu, Ibrahim. Sekali lagi ku ingatkan, nyahlah kau iblis. Kerikil-kerikil ini akan kugunakan untuk mengusirmu. Pergilah kau iblis. Apa tangan ini? Dasar bodoh. Pergilah kau iblis. Pergilah. Rasakan. Kau nyalah. Jangan kau ganggu kami lagi. Allah Akbar. Ketahuilah Ismail, iblis itu telah gagal mengganggu ibadah kita, ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Bersabarlah. Sial, gagal lagi lain kali. Kau akan kuuji lagi, wahai manusia. Aku tak akan pernah berhenti menyebak. Tidak akan pernah.
terus kepada kalian. Ya, tunggulah. Ah. Allah mengabadikan peristiwa ini dalam ibadah haji. Setiap jemaah wajib melontar kerikil di tiga tempat tersebut. Masing-masing disebut jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah akobah. Ibat itukah aku akan dibaringkan sebagai kurban? Ya, anakku Ismail. Ayah, aku punya satu permintaan sebelum aku dibaringkan di sana. Agar saya tidak merasa gentar sewaktu ayah melaksanakan perintah itu. Baiklah anakku. Baiklah. Tolong ikat tangan dan kaki saya, lalu tutup mata saya dengan secari kain, ayah. Oh, anakku. Agar saya tidak meronta-ronta sewaktu ayah melaksanakan perintah tersebut. Lakukanlah, ayah. Ayo lakukan, jangan ragu-ragu. Oh, anakku Ismail, betapa tabahnya hatimu, nak. Ismail, kau benar-benar ikhlas menjadi kurban sembelihan ini, nak. Saya benar-benar ikhlas, ayah. Allahu Akbar. Anakku. Ya Allah, berikanlah hambamu ini ketabahan dalam menjalankan perintahmu ini. Alhamdulillah, nak. Allah telah memberikan pengganti dirimu, seekor sembelihan besar yang telah disediakan Allah sebagai penggantinya. Tak kala keduanya berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya.